lama yo, pesawat kita dahnya habis ini. Alien bangun nih, gawat, ada Putri Duyung ini. Mama yo, Alpha, dia bisa bicara dengan ikan. Mama yo. Selamat datang di Sangihe. Aduh, terima kasih sudah selamatkan kami. Nama kamu siapa? Aku Momo. Aku penduduk asli sini. Momo, kamu bisa bicara dengan ikan? Iya, berkat kerang ajaib di kalungku ini. Momo, Nana, udah maupun ntar kemana? Bapak udah cari-cari, putar-putar, nyala ada palia. Bapak sudah bilang, jangan main jauh-jauh. Paman, tolong jangan marahi Momo. Dia sudah menolong kami. Maaf ya teman-teman. Semenjak ibuku hilang di lautan, ayah sangat menjaga aku dan melarang berenang di laut. Mama yo, kamu anak yang kuat eh, Momo. Beto, aku haus. Sebentar ya teman-teman. Mama yo. Teman-teman, sekarang ayo ikut aku. Kita cari tempat kalian menginap. Ayo, kita cari tempat kalian menginap. Nah, kalian bisa tinggal di sini. Rumah aku tak jauh dari sini. Hah? Di atas pohon? Gak salah. Tenang, tenang, Alpha. Nah, kita bikin rumah pohon saja. Alien. Makasih Alpha. Mama yo, indah sekali Sangihe ini. Tuhan menciptakan alam untuk kita jaga. Lihat Momo, itu rumahmu. Iya, ayahku kelihatannya sedang kesusahan.
Mama Yu, kenapa eh? Aku pulang dulu ya. Lihat tuh, Momo dan Paman sepertinya sedang susah. Paman, perahunya kenapa? Kami bisa bantu ya? Kita perahu lagi rusak. Moni masih kecil, jangan bikin susah. Moni pikiran Moni bisa bantu. Alien. Wah, dapat lihat boleh Moni. Sepertinya Paman tidak suka dengan kehadiran kita. Kenapa dia? Muni semua kalau direbus dulu. Anak-anak, bangun Jo. Mau ikut kita cari ikan di laut. Mama yo, tunggu Paman. Mama yo, Paman, ini indah sekali pemandangannya. Pasti, torang mesti sama-sama jaga torang pelau ini tetap bagus. Aduh. Paman, lihat, mereka menangkap ikan, menangkap ikan. Woi, kenapa ngomong tangkap ikan pakai bom? Semua hancur semua tuh terumbu karang. Siapa bapak tua cerewet itu? Turung! Hebat juga kalian masih bisa selamat. Kalian tidak apa-apa? Hei, kenapa kalian merusak laut? Sok tahu, kalian juga menangkap ikan di sini kan? Kami menangkap ikan secukupnya dan gak pakai bom ikan yang bikin rusak terumbu karang. Itu mengganggu bawah laut, tahu? Anak kecil tidak usah banyak omong. Bantan, jangkung, serang! Alamak, tolong! 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 Mari, kita ikut mereka alien. Baru rasa ngomong ya, kalau masih kepala batu, tangkap ikan dengan yang bikin rusak lingkungan. Ampun Pak, kami salah, kami kapok, dan kami tidak akan mengulangi lagi. Makasih ya Momo, udah nyelamatin kita semua. Sama-sama Alpha. Kita harus buat perahu baru untuk Momo dan Paman. Hmm.
kita selesaikan kapal baru paman ini. Terima kasih banyak, Beto. Dengan apa teman-teman, Le. Sekarang tolong seboleh tangkap ikan lagi. Beto, di dasar laut, aku menemukan ini. Ini milik ibuku. Wow, kerangnya lebih besar, ya? Karena aku sudah punya ini, yang satunya buat membantu petualangan kalian. Mama, yo. Dengan ini, kita bisa komunikasi dengan hewan. Betul. Jadikan mereka sahabat ya. Kalau begitu, kami lanjut perjalanan dulu ya. Aku juga harus menjemput Ega nih. Alpha ingin gantian dulu dengan Ega. Karena harus membantu ibunya di rumah.